Oke, halo guys, kamu channel gue. Jadi hari ini mau nge-review fungsi dan cara matiin VVA ya. Ini gue di Aerox. Kalau kalian pakai motor yang ada VVA kayak Lexi gitu juga bisa sama caranya ya. Langsung aja. Nah, jadi yang pertama, ini ditekan dulu. Baru kalian onin. Jadi kalian tekan lama ini, terus kalian nyalain. Nah, ntar bisa lihat kayak gini. Kalian tekan, VVA-nya hilang. Terus kalian tekan yang lama. Nah, kalau udah kayak gini, berarti keadaannya udah mati VVA-nya. Udah? Nah, terus kalau kalian mau nyalain lagi, gampang. Tinggal tekan lama lagi. Kontak lagi. Tekan sekali. Sampai lambang gak nyala. Udah deh,